Oke guys, kita memanfaatkan ban bekas menjadi akuarium ya guys. Oke, kita proses pembersihan guys. Ini ada bocor guys, harus ditambal ini. Akuarium dari ban bekas, tapi ini motifnya nanti dari gorga Batak seperti ini guys. Dia sudah tidak mantap dikerok ya guys. Oke guys, nah, nanti jadi selanjutnya ya guys. Soalnya ada yang pesan pakai motif gorga Batak. Pakai motif dia harus dilukis dulu ya guys, lukis dulu ini kalau buat gorga di ban ini guys sangat susah. Oh, pasir, arung bro, pasir dong bro. Guys, nanti prosesnya mungkin terus prosesnya. Bisa nyalai? Kenapa le? Terapi iya le.
guys, sampai kena berdarah guys. Apa saja nih, guys ya. Juli pertepel ban berkarya. Ya, berkarya mana? Ya, mana mentak air tumburu? Tidak air kiran ni juga. Hahaha. Apa ikut orang ini? Ayo, mbak. Di sih masuk mau kira orang baru. Ada misalnya alatnya tinggal membentuk untuk berjadi. Bueno, di bak ilai saya ada. Iya. Kenapa le? Buat sendiri lah lai. Bisa je itu le. Oke, ini dia proses mencatnya sudah selesai. Motif kurba ala kadarnya. Hey.
Minum, Jok. Online tu. Kau sini pun syukur. Jangan cuman lah. Sumpah. Benar lah, Pak. Ikan. Minum. Oke guys, inilah hasilnya ya, yang pesanan motif gorga. Ya walaupun sederhana gorganya, tapi inilah hasilnya guys. Ini sebentar lagi sudah mau dijemput oleh yang pesan, yang punya akuarium terbuat dari ban bekas yang tidak bermanfaat jadi bermanfaat ya guys. Ush, cantik ya, cantik. Oke, sekian dan terima kasih bagi siapa yang mau berminat, ayo silakan pesan. Terima kasih. Horas salam dari Parkuku Hitam Samosir. Oke guys, inilah goreng kita ya guys, yang motif gorga itu sudah selesai ya guys. Ya guys. Oke. Yang ini adalah ya guys. Ini lihat ya, putrinya. Iya. Ingat ini burung. Ya guys. Oh, ikannya besar sekali. Tengok bapak guys. Guys. Situ kok enggak ada batu-batunya? Ini mau ada.